Hai guys, selamat petang. Hari ini saya nak masak kaki babi kicap guys. Okey, bahan-bahannya semestinya kaki babi. Okey, ada bawang putih yang tidak dikupak kulitnya guys. Ini adalah bawang putih yang ditumbuk, halia yang ditumbuk, kemudian rempah ratus dia untuk masak. Ini adalah kicap pekat, ini sos tiram, kicap cair, kicap lemak asin, ada arak putih guys, wine sedikit, arak putih dan air. Okey, mula-mula babi ni kita akan goreng untuk mengeluarkan jus dia guys, dengan halia dan bawang putih. Okey, mari kita mula memasak. Okey, kita mula memasak. Kuali sudah panas. So, kita masukkan kaki babi ke dalam kuali untuk mengeluarkan air guys. Kita harus mengeluarkan air dia guys sampai babi ini kekeringan. Daun. Okay, kita kipas sekejap. Tutup 5 minit ya. Okay, setelah 5 minit kita tengok macam mana keadaan ni. Sekarang babi ni dah mengeluarkan jus ni guys. Okey, sekarang kita masukkan halia ya, halia yang telah ditumbuk. Ikut banyak mana kamu suka lah. Kemudian bawang putih yang telah ditumbuk. Okey, tujuan kita mengeringkan babi ini supaya dia tidak berbau guys. Halia dan bawang putih ini untuk menghilangkan bau dia guys. Dengan bawang putih dan halia yang telah ditumbuk selama 15 minit. Kita kembali lagi ya. Okey, sekarang sudah 15 minit. Mari kita lihat hasil dia ya. Okey, dapat sikit. Macam ni. Oh, harum bau ni guys. Daging sudah mengeluarkan jus-jus dia guys. Halia dengan bawang putih ni guys, sungguh harum bau dia. Minyak dia semakin menyusut air dia. So sekarang tiba masanya kita masukkan rempah-rempah ni. Kita masuk supaya dia bercampur dan bau-bau dia mengeluarkan bau yang wangi ya. Kita gaul rata. Sedap bau. Okey, bawang putih yang tadi yang telah ditumbuk tu adalah berfungsi juga sebagai pemekat
kuah nih guys. Nanti kalau dia sudah masak dia akan jadi pekat, harum bau dia guys ya. So itu saya tunggu. Okay, so kita tunggu 15 minit lagi. Okay, 15 minit berlalu, mari kita lihat hasilnya. Wah, harum bau dia. Mari kita gaul rasa. Ya, air babi telah tiada guys. Oh, dah menyusut. Bau lah macam ni, kita nak mati dia guys. Okay, sekarang kita akan masukkan, zoom dekat sikit. Ha, babi sudah kering ya. Mengeluarkan sangat enak bau dia. Okay, sekarang tiba masanya kita masukkan semua jenis kicap ni guys. Kita masukkan. Tiga jenis kicap, kemudian ini sos tiram. Okay, sekarang saya nak cerita tentang bawang putih yang tidak dikopek kulitnya. Ini untuk haruman dia guys. Kita akan letakkan bawang putih ni di peringkat pertengahan nanti ya. Okay. Dan wine ini kita letakkan terakhir sekali ya. Wine ini letak ikut kesukaan kita guys. Kalau kamu suka banyak, kamu letak banyak. Kalau tak suka banyak, letak sikit ya. Okay. Gaul rata. Mari kita lihat ya. Okay, saya sudah masukkan kicap, ada tiga jenis kicap guys. Kicap pekat, kicap cair, kicap masin dan kicap lemak masin guys. Yeah. Kemudian termasuk sos tiram. Macam ni kejadian dia. Harum bau dia ya. Lihat dekat sikit zoom. Setelah dimasukkan kicap begini kejadiannya guys. Okey, sekejap lagi saya akan simpan air ya. Dan masukkan air. Akan remehkan ini atau masakkan dia selama 1 jam guys ya. Okey, kita lihat nanti. Okey, mari kita lihat macam mana dia guys. Oh, sekarang dia telah mendidih guys. Yummy, harum sangat bau. Okey, sekarang kita akan masuk
supaya dia lembut baru sedap. Okay. Okay. Okay, 1 jam berlalu. Kita sudah mendidih. Harum bau dia, guys. Sedap ini. Mari saya perlihatkan. Ya, sudah lembut, guys. Sedap ya. Dekat sini daging dia sudah lembut, guys. Sudah masukkan bawang, rasa, kemudian wine. Wine ikut suka hati, guys. Nak taruh banyak boleh, sikit pun boleh. Okey, mari kita rasa, tengok macam mana rasa dia. Sedap. Yummy. Okey, sudah masak. Saya masak 1 jam ya dekat dapur gas. Kalau pakai pressure cooker 25 minit, guys. 25 minit ya. Oh, sampai dia lembut gitu. Sedap. Mari saya kaki ni, kulit ini. Lembut sedap. Okey, sudah masak. Kita tutup api.